Kalau kali ini aku ingin ngasih tutorial sama kalian tentang produk dari Jafra. Di sini aku hanya punya foundation Royal Jelly dari Jafra. Ini adalah banyak sih orang-orang yang menggunakan tutorial dengan produknya Jafra. Aku penasaran banget karena ada kandungan Royal Jelly-nya, jadi aku penasaran. Kemudian aku juga akan review sama kalian produk dari Jafra, yaitu blush on-nya ini. Ternyata teksturnya itu adalah bukan powder tapi seperti krim, tapi cuma dia berbentuknya compact. Ini aku punya yang versi warna peony. Yo,
aku menggunakan produk Jafra. Hasilnya glowing banget dan aku gak perlu menggunakan bedak lagi karena sudah bisa mengcover jerawat aku. Dan anjaibnya ini adalah blush on-nya super duper TOP banget. Kenapa? Karena selain dia menggunakan blush on, aku juga bisa menggunakan eyeshadow meskipun aku harus mengcovernya dengan produk lain dari Wardah. Tapi menurut aku ini blush on cukup banget bagusnya dan bisa aku pakai sebagai lipstick juga. Kemudian mengenai foundation Royal Jelly ini, ternyata dia Royal Jelly sekali, dia glowing banget dan dia kenyal banget, terbukti banget. Dan aku gak perlu menggunakan bedak tambahan lagi, aku cukup hanya menggunakan ini. Dan ini adalah makeup untuk aku ke pesta. Jadi hari ini aku mau ke acara pernikahan teman. Oke, selanjutnya. Ya, seperti inilah. Jadi aku gak perlu menggunakan apapun lagi karena aku suka makeup dengan makeup natural. Oke. Kalau karena aku nggak pernah menggunakan lipstick dengan full lipstick, mungkin aku nanti akan tambahin dia menggunakan lip tint. Tapi hasilnya coba kita pakai kalau kita menggunakan lip tint, hasilnya bagaimana ya? Tapi aku selalu pakai lip tint, itu jarang menggunakan dari produk lip tintnya. Aku selalu menggunakan produk lipstick tapi berwarna merah. Kenapa? Karena kalau aku pakai lip tint itu seperti membekas di dalam gitu. Jadi kayak tembelong gitu, aku nggak suka. Kita pakai lipstick. Ini kalau kita pakai menggunakan campur dengan lipstick gradasi, hasilnya sih sangat-sangat bagus. Mungkin aku akan coba produk dengan warna yang lain atau dengan kombinasi warna yang lain. Udah, itu dia. Aku siap untuk pergi ke acara pernikahan.